Halo Sobat Patriot. Mikflup perusahaan Swiss yang sangat terspesialisasi. Mikflup didirikan oleh Philipp Schaer dan Flavio Kaufmann pada tahun 2004 di Zurich, Swiss. Kedua pendiri adalah penggemar penerbangan dan senang berada di lokasi secara pribadi selama penerbangan bila memungkinkan. Mereka telah berkeliling dunia untuk memilih pesawat, pilot, dan lapangan terbang terbaik dengan hati-hati dengan keselamatan sebagai prioritas utama mereka. Berkat kepedulian yang luar biasa terhadap keselamatan ini, Mikflup tidak pernah mengalami insiden selama ribuan penerbangan yang kami operasikan sejak tahun 2004. Anda dan orang yang Anda cintai berada di tangan yang tepat bersama kami. Apa misi Mikflup? Kami di Mikflup selalu berusaha menjaga harga serendah dan semurah mungkin sehingga siapapun dapat menerbangkan jet tempur sungguhan. Mikflup didirikan untuk memungkinkan para penggemar penerbangan dan penggila adrenalin mengalami petualangan tak terlupakan di jet tempur terbaik dunia. Seperti roller coaster? Mari kita bawa ke level berikutnya. Apa yang membuat Mikflup istimewa? Kami adalah perusahaan kecil, sangat terspesialisasi dan profesional yang beroperasi tanpa distributor perantara yang mahal. Penerbangan jet tempur adalah apa yang kami lakukan. Kami ingin Anda memiliki pengalaman hebat bersama kami. Dari proses pemesanan hingga penerbangan itu sendiri, kami selalu siap membantu dan membuat pengalaman Anda menjadi yang terbaik. Pilot kami berbagi fokus pelanggan kami dan akan memastikan Anda memiliki waktu hidup Anda. Lihatlah apa yang dikatakan beberapa pelanggan terbaru kami tentang pengalaman mereka bersama kami. Siapa dan apa itu Mikflup? Di belakang Mikflup.com adalah perusahaan Mikflup GmbH, dengan kantor pusat di Zurich, Swiss. Mikflup adalah perusahaan yang sangat terspesialisasi dalam memungkinkan pelanggan untuk terbang dengan jet tempur militer nyata. Apa cerita di balik Mikflup? MiG adalah untuk jet tempur Soviet yang legendaris. Flug berarti terbang dalam bahasa Jerman. Ide Mikflup muncul ketika Philipp dan Flavio melakukan perjalanan melalui Eropa Timur selama tahun-tahun universitas mereka. Suatu malam epik di bar selam Moskow, mereka bertemu dengan seorang pilot militer Rusia dan meyakinkannya untuk membawa mereka terbang dengan jet tempur. Meskipun pertanyaan itu dimaksudkan sebagai lelucon, suatu hari nanti, pilot menyelundupkan mereka ke pangkalan udara pelatihan Angkatan Udara Rusia dan membawa mereka dalam penerbangan Aeroliter 39 Albatros. Meski terdengar sulit dipercaya, beginilah cara perusahaan lahir. Setelah penerbangan pertama yang tak terlupakan ini, Philipp dan Flavio menavigasi administrasi militer Rusia yang kompleks untuk membuat pengalaman itu tersedia bagi penggemar penerbangan lainnya. Dan seiring dengan meningkatnya permintaan untuk penerbangan, Mikflup berkembang dan sekarang menawarkan penerbangan jet tempur di seluruh dunia.